Google resmi memperkenalkan chatbot BART yang berbasis Artificial Intelligence atau AI untuk menandingi mesin pencari Microsoft Bing yang sudah terintegrasi dengan ChatGPT. Sayangnya, Google BART tidak sepintar yang dikira karena salah menjawab soal anak kecil dalam video promosinya. BART salah menjawab pertanyaan soal teleskop luar angkasa NASA yang terbaru, yaitu James Webb Space Telescope atau JWST. Dari 3 pertanyaan yang diajukan, 2 pertanyaan dijawab dengan benar, namun pertanyaan ketiga dijawab salah. BART menyebut JWST adalah teleskop pertama yang bisa memotret planet di luar sistem tata surya. Padahal, foto pertama dari exoplanet itu dipotret menggunakan Very Large Telescope milik European Southern Observatory. Tak mau menanggung malu, Google langsung menghapus pertanyaan video tersebut dan menggantinya dengan pertanyaan baru. Sayangnya, video promosi awal itu sudah tersebar luas dan terekam di media. Kesalahan BART dalam menjawab soal anak kecil itu pun membuat saham Google turun 8,04 US dollar atau 7,44%. Tak hanya itu, nilai valuasi Google pun turun 100 miliar US dollar.